ya sejak pilpres pendaftaran sampai kemarin itu baru pertama kali ketemu. Ya, saya memang satu kantor dengan Pak Dasko, tapi sudah berbulan-bulan saya nggak pernah ketemu. Dan ya sejak pilpres pendaftaran sampai kemarin itu baru pertama kali ketemu. Sehingga kalau itu diupload sebagai bagian dari apa yang kebetulan pimpinan dewan yang selalu hadir saya sama Pak Dasko. Sehingga bagian dari pengumuman, sejak sekarang saya masuk lagi ke DPR. Nah, jadi tidak ada makna yang lain ya, karena Pak Dasko juga nggak pernah ngajak ngomong apa-apa sih. Jadi gitu. Oh iya, kalau komunikasi Pak Dasko kan sama-sama ruang kerjanya aja jadi satu, satu lorong. Belum ada gambaran. Belum. Sampai detik ini saya belum tahu kader internal. Dan saya cenderung nggak percaya kader internal. Tidak ada alasan. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.